Nah, kalau kamu sama lumba-lumba itu nanti bisa dipegang ya lumba-lumbanya.
sayang bisa dielus ataupun bisa dipeluk, tapi tidak boleh dibawa pulang. Nah mungkin tadi adik-adiknya juga tanya, Kak, kalau misalkan foto sama lumba-lumba, nanti lumba-lumba yang pegang bau amis dong. Wah, tentunya lumba-lumba itu tidak sama dengan ikan ya. Kalau ikan itu kan berbau amis, sedangkan lumba-lumba itu tidak, adik-adik. Lumba-lumba itu mamalia laut. Dan di sini banyak sekali mungkin yang masih pada bingung kalau lumba-lumba itu ikan atau iwa. Nah, sebenarnya di sini lumba-lumba dan ikan itu satwa yang tak sama atau satwa yang sangat berbeda. Nah, nanti di sini saya bisa menyaksikan bebas lumba-lumba, pastinya ada edukasi dan tentunya kita akan menambah pengetahuan dan juga wawasan untuk Anda semuanya. Nah, di sini sudah ada petugas kami data, Kak Lala dan juga Kak Jali. Adik-adiknya ataupun bapak ibu, ada yang mau foto enggak sama lumba-lumba? Ada yang mau foto enggak? Silakan. Kalau mau foto sama lumba-lumba boleh ya, tinggal diangkat tangannya yang tinggi. Siapa yang mau foto sama lumba-lumba? Nah, pas banget nih adik-adik ya, sudah datang ke sini jauh-jauh foto sama lumba-lumba. Nanti setelah itu bisa diposting. Adik-adiknya pasti suka banget ya main media sosial. Nanti bisa diposting ataupun dihapus ya. Dan sini kembali kami ingatkan bahwa untuk sesi foto lumba-lumba itu kita batasi ya adik-adik. Ataupun kita cuma menyediakan hanya untuk 20 tiket saja. Jadi silakan bagi bapak ibu ataupun adik-adik semuanya yang ingin mengabadikan kenang-kenangannya, yang mau foto sama lumba-lumba boleh banget ya, silakan. Selagi ada kesempatan, langsung diangkat tangannya yang tinggi, dilambe-lambe tangannya. Silakan, siapa lagi yang mau foto sama lumba-lumba? Iya, yang mau foto ada ya. Buat adik-adiknya yang mau foto, silakan diangkat tangannya yang tinggi. Nanti foto sama lumba-lumba bisa dijadikan sebagai kenang-kenangan ya adik-adik tentunya. Yang mau dicetak langsung jadi juga bisa, nanti dibawa keluar bisa dipajang di manapun kesuka Anda. Ya, silakan yang mau foto, dan nanti yang mau foto sama lumba-lumba. Wah, tentunya momen yang sangat langka sekali ya, di mana bisa foto sama lumba-lumba dan juga bisa memegang lumba-lumba, bisa mendekatkan lumba-lumba. Langsung saja diangkat tangannya yang tinggi, yang mau foto sama lumba-lumba, yuk langsung dilambe-lambe saja tangannya yang tinggi. Oke, mungkin di sini masih pada malu-malu ya, nanti ya. Kalau Anda ataupun bagi adik-adiknya dan juga bapak ibu yang ingin berfoto dengan lumba-lumba ataupun masih bingung, silakan bisa langsung menghubungi petugas kami untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi. Dan buat adik-adik ataupun untuk buah hati Anda usia di atas 2 tahun, sudah dikenakan biaya tiket foto ya bapak ibu. Nah, sebelum Anda membeli tiket, langsung bisa dihitung dulu siapa aja yang mau foto. Silakan sebelum Anda membeli tiket foto, bisa dihitung dulu siapa aja yang mau foto. Dan kembali kami ingatkan juga bahwa pentas lumba-lumba ini tinggal sesaat lagi, tepatnya 3 menit lagi akan kami mulai. Silakan bagi Anda yang masih ada di bawah tribun pentas lumba-lumba, langsung bisa mendekat. Nah, di sini masih banyak sekali bangku yang sangat-sangat kosong ya, jadi silakan jangan sampai kelewatan, apalagi sampai ketinggalan. Langsung saja dipercepat laju saja. Silakan ibu adiknya langsung menuju ke tempat duduk yang masih kosong. Selamat datang semuanya. Oke, 2 menit lagi ya Kak Jali. Ya, 2 menit lagi. Silakan ibu. Dan silakan bisa diisi dulu bangku paling atas atau di bangku paling depan ya, masih banyak sekali yang kosong. Nah, silakan kembali kami di sini mengingatkan Anda dan juga mengundang Anda semuanya bahwa pentas lumba-lumba tinggal 1 menit lagi akan kita mulai. Nah, silakan nih, saya masih melihat banyak sekali bagi bapak ibunya ataupun adik-adik yang masih ada di bawah ya, atau yang masih ada di depan, silakan dipercepat laju langkah Anda. Dan kami ingatkan juga bagi Anda semuanya, silakan pada saat jalannya pentas lumba-lumba, nah buat adik-adik khususnya bisa duduk saja ya sayang, menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Tidak diperkenankan untuk mendekati kaca pembatas. Di sini buat Anda yang ingin membeli oleh-oleh ataupun bunga tangan, wow, di atas tuh ada Kak Nadira ya. Karena di sana petugas kami sedang menyediakan berbagai macam
dalam bentuk cendera mata dan juga aksesoris khasnya Sapang di Jawa Tengah. Jadi silahkan yang mau lagi. Ya, adanya banyak sekali tapi belum jawab. Aku ulangi lagi. Halo. Hai. Nah, begitu ya, yang semangat dan yang ceria. Dan di sini perkenalkan sebelumnya ada saya Luna yang akan menemani Anda dan juga mendampingi Anda pada presentasi yang pertama di pagi hari ini. Dan di depan Anda juga sudah siap. Di sini ada 4 ekor lumba-lumba dari jenis